KRD ke stasiun Kertosono akan datang dari jalur utara dan jalur Gubeng Dai. Mau pulang tapi ada pengumuman tadi, penumpang disuruh mempersiapkan jangan sampai ada tas atau barang yang tertinggal, dan juga menyiapkan tiket. Ini sudah pasti kereta KRD jurusan Kertosono akan datang dari arah utara dari stasiun Gubeng itu, guys. Nah, itu cahayanya sudah kelihatan dari sini tuh. Itu sudah melintasi Sungai Jagir, KRD arah stasiun Kertosono, guys. Akan segera masuk di stasiun Wonokromo. Nah, itu dia, guys. Sudah datang, guys. Jalur 1. Kereta api ekonomi lokal itu, guys. Kertosono. Panjang sekali ya. 6, 7 gerbong, guys. Kertosono Surabaya Kota Sidoarjo Bojonegoro. 7 gerbong, guys. Ini yang terakhir gerbongnya, guys. Tujuan akhir stasiun Kertosono tadi. Tujuh gerbong, guys. Luar biasa. Itu penumpang sudah mulai masuk ke kereta api. Santai ya mereka ya. Masuk di gerbong ke-6 itu, guys. Ada yang masuk di gerbong ke-4 juga. Ada yang masuk di gerbong ke-3 juga itu. Sanjaka akan datang juga, guys. Wah, kayaknya ini kita nggak pulang-pulang ini. Sudah ngambil sepeda di parkiran. Terdengar pengumuman kereta api KRD, kereta api ekonomi lokal akan datang ke stasiun Wonokromo dan menuju ke stasiun Kertosono tujuan akhir. Setelah ini kereta api Sancaka akan datang juga, guys. Wih, itu lihat palang pintu di pos, sudah di pos BCR utara sudah ditutup itu, guys. Akan ada datang kereta api Sancaka tadi. Itu pasti akan melalui jalur kedua. Dan nanti berpindah posisi di selatan stasiun itu, guys.
itu akan ambil sebelah barat lagi ke lintasan satu lagi arah Krian. Wow, keren ya. Banyak persilangan kereta api di sini ya. Oh, kereta apinya datang dari arah Krian itu, guys. Itu pasti melesat cepat itu, guys. Jalur dua dia akan melintas jalur dua itu, guys. Saya harus agak mundur ini. Harus agak mundur ini biar pertemuannya angle-nya bagus ini. Duduk. Perjuangan ini. Ini guys, siap-siap datang ya. Itu kereta apinya sudah mau datang itu, guys. Dari arah Krian sebelah kanan berhadapan dengan kereta api itu, guys. Kayaknya berhenti ya kereta apinya. Oh, itu guys, lihat. Lihat. Lihat guys. Pelan sekali ya. Kereta api Sancaka. Woi, persilangan lagi nih, guys. Tapi yang satu berhenti. Itu kereta Sancaka akan melewati Sungai Jagir itu, guys. Palang pintu sudah dibuka kembali. Luar biasa kereta api Sancaka. Ini masih bertahan ya. Sebentar lagi akan berangkat itu kereta api KRD menuju stasiun Kertosono. Luar biasa. Kita tiga kali bertemu persilangan, guys. Tadi kereta api komuter lokal juga melambaikan tangan menyapa keberadaan saya di atas Sungai Kalinjagir tadi, guys. Ganteng manis masinisnya, guys. Sudah mulai bersiap kayaknya ini mau berangkat KRD arah tujuan akhir Kertosono.
Ya, banyak petugas yang saya lihat terjun di lintasan itu di dekat kereta api, guys. Menyiapkan segala sesuatunya mungkin ya, biar perjalanan kereta api komuter lokal ke stasiun Kertosono aman-aman saja, semoga. Sekarang naik kereta api tambah nyaman ya guys ya, aman dan juga tentunya murah. Masih ramai kendaraan yang menuju Jagir itu guys. Kita tunggu sesaat lagi ya, kereta KRD arah stasiun Kertosono tujuan akhir akan meninggalkan stasiun Wonokromo. Pulang kerja, meliput kereta api untuk kalian semua guys, penonton setia di channel Aliando TV. Tadi sudah angkat-angkat dus dari gudang ke gudang yang ada di dalam pabrik di SM5. Besok juga aktivitas yang sama, jadi masih mengangkat dus file Departemen Accounting ke gudang yang di belakang karena gudang yang di kantor utama sudah penuh, sudah harus digeser. Ah, itu sudah mau berangkat, itu ada bunyinya. Sudah 14 menit ini saya pegang kamera ini. Mudah-mudahan memorinya cukup ya ini ya. Kita sampai di rumah nanti mandi, sholat dan istirahat, kita edit besok harinya ya. Wih, sudah ngebel itu mau berangkat keretanya guys. Nah, itu sudah berjalan pelan. Sudah maju arah Kertosono, stasiun Kertosono. Dadah. Hati-hati ya, Pak Masinis, bawa penumpangnya. Semoga selamat sampai di tujuan akhir stasiun Kertosono, kereta api komuter lokal KRD.
pelan tapi pasti sudah meninggalkan stasiun Wonokromo, guys. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita itu akan melintasi jalan di bawah layang Wonokromo itu, guys. PCL 1 Wonokromo pasti sudah menutup palang pintu untuk mengamankan laju kereta api komuter lokal menuju stasiun Kertosono tujuan akhir. Pelan tapi pasti, luar biasa. Oke, see you. Goodbye. Sampai di sini dulu ya. Di stasiun Wonokromo. Sudah siap Oh, ini dia. Lihat guys, persilangannya itu. Keren. Bulat bulu dada dia ke stasiun kota. Stasiun Semut.